Udah berapa lama Bu jualan, Bu? Di sini. Saya mau jualan masih meja masih di sono. Cuma dipindah-pindah terus. Di sini udah izin, Bu? Iya, sebelum kan ada yang ininya ngelola, Bu, ya. Iya. Ibu jualan mie ayam. Mie ayam, dua bakso, dua es. Rencana pindah kemana, Bu? Nggak tahu ini. Kemana? Kan belum di ini. Belum. Belum ada buat pemindahan. Dapat bekal, kalau nggak dapat bekal mah tetap dagang. Jadi tujuannya gitu, Bu, ya. Biar bapak-bapak menentukan keduanya, bapak-bapak itu mana ini? Kita masuk, tetapi nanti kita ikuti seperti itu dulu. Kita menunggu arahan dari ini, kemudian di sini dibuatkan. Jualan di sini dibuatkan. Oh, tempatkan yang benar. Di mana tempatnya? Jadi semudah itu artinya kalau memang dibongkar tempatkan di mana? Terima, Bapak. Kalau saya itu ditempatkan di sini, dia saya berapa? Ini main bongkar coba. Oh, jelas dulu, Pak. Jangan main-main bongkar-bongkar pindah ke tempat di mana. Dari awal aja, Pak, saya udah korban. Ya, begitu ada proyek bangunan itu dibongkar, kita gini korban semua di sini, tempatkan di bawah. Masa ada begitu ya? 10 hari lagi. Setelah dilakukan penertiban pada hari ini, para pedagang dengan sukarela membongkar lapaknya masing-masing dan nanti akan ditata ulang oleh dinas PUPR. Nanti kedepannya seperti apa dari dinas PUPR. Maksudnya yang kita turunkan pada hari ini dari Pol PP provinsi itu ada 1 peton. 10 orang, kemudian dari Pol PP Kota Serang ada 15 orang. Oh, jadi total 45 orang. Pak, giat ini apa menjelang Ramadan, Pak, dalam rangka menjelang Ramadan? Tadi, ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tadi. Rapat koordinasi antara dinas PUPR, Perkim, kemudian dari Satpol PP dan Satpol PP Provinsi maupun Satpol PP Kota Serang. Total ada berapa bangunan, Pak, yang di... Kurang lebih 80. 80 bangunan. Mereka sebelumnya di ada pemberitahuan, Pak? Ada. Ada. Rencananya akan dipindahkan ke mana mereka? Nanti di PUPR. Bisa ditanyakan di PUPR. Nanti mau ditata seperti apa, nanti bisa ditanyakan ke PUPR.